cuaca mulai mendung saat aku dan Tias meninggalkan kampus. Kami lalu duduk berdua di kafe ini, menikmati segelas minuman dingin sambil menunggu jemputan pulang. Setengah jam yang lalu, aku sudah menghubungi Pak Arsad untuk minta dijemput. Sebenarnya aku bisa pulang sendiri. Hanya saja aku tak ingin Pak Arsad mendapat masalah jika hal itu kulakukan. Sedang Tias, gadis manis berambut sebau itu, masih sibuk memperbaiki riasan wajahnya. Gadis ini sangat menjaga citra dan penampilannya. Meski begitu, ia adalah gadis yang baik. "Bagaimana warna lipstikku, Zia?" tanyanya, sambil mengoles lipstik itu ke bibirnya. "Bagus, tapi apa warna itu tidak terlalu berani untukmu. Apa ini kau beli lipstik dengan warna yang lain lagi?" tanyaku, melihat lipstik berwarna maron yang ada di tangannya. "Iya, warnanya bagus kan?" aku menggeleng, lalu tersenyum tipis, melihatnya yang masih mengoles lipstik itu di bibirnya. Tak lama, ia kembali menepuk sepon bedak ke wajahnya. "Jangan terlalu tebal. Rasanya aku seperti melihat ayam kampus yang mencari sugar daddy," cibirku. "Lidahmu kadang terasa tajam dan pedas, ya." Ia mencepit kesal padaku. Aku hanya terkekeh melihatnya. Tak lama, sebuah motor sport berhenti di depan kafe. Aku mendelik ke arah Tias yang kini melebarkan senyum karena melihat pacarnya telah datang. "Lihat, itu sugar daddy-ku telah datang," ucap Tias menyindirku. "Sana pergi, temui pujaan hatimu itu. Ingat, langsung pulang, cicitku." Baru saja Tias hendak beranjak dari tempat duduknya, tiba-tiba aku lihat mobil yang biasa kutumpangi bersama Pak Arsad menepi di depan kafe ini. "Lihat tuh, mobil jemputanmu sudah datang," Tias membalasku. Aku pun segera mengambil tasku, lalu berdiri. Namun, mataku langsung terbuka lebar saat kulihat siapa yang keluar dari dalam mobil datang menjemputku. "Mas Rangga," gumamku pelan. "Kenapa Mas Rangga yang datang menjemput ke sini? Apa Pak Arsad sakit?" Di tengah kebingunganku, tiba-tiba Tias menyenggol lenganku. "Wah, gantengnya, keren lagi. Apa dia suamimu, Zia?" tanya Tias tanpa berkedip melihatnya. "Iya, itu suamiku. Ayo kita pulang," ajakku. Kami pun melangkah keluar dari kafe ini. "Punya suami sekeren itu kok diumpetin sih?" ledek Tias. "Takut diembat pelakor," jawabku asal. Tias langsung naik ke atas motor sport milik Gilang, pacarnya. Aku pun melangkah menghampiri Mas Rangga yang berdiri di sisi mobil. "Apa Pak Arsad sakit?" tanyaku. "Tidak," jawabnya sambil membukakan pintu mobilnya untukku. "Masuklah," ucapnya sambil mempersilakan aku masuk. "Terima kasih," balasku. Begitu masuk dan duduk ke dalam mobil, ia lalu menutup pintunya, berjalan berputar arah, kemudian masuk ke dalam mobil. "Tak perlu repot, Mas. Kau sangat sibuk. Jika memang Pak Arsad tak bisa datang menjemput, aku bisa pulang sendiri," aku mencari alasan. "Aku sengaja menggantikan Pak Arsad menjemputmu," sahutnya. Begitu kami berdua sudah berada di dalam mobil. "Kau tak suka jika aku yang menjemputmu?" Aku belum menjawabnya, memilih membuang pandangan ke samping jendela. "Tidak, aku senang kau yang menjemput. Hanya saja aku tak mau jika nantinya akan mengganggu pekerjaanmu," jawabku. Ia diam, lalu mulai menjalankan mobilnya. Perlahan mobil ini bergerak, meninggalkan kampusku. Aku memilih diam, sambil menatap lurus ke depan. Sesekali melirik Mas Rangga yang menyetir. Sepanjang perjalanan,
aku lebih banyak diam, hanya sesekali saja menanggapi ucapannya. Mobil ini mulai bergerak cepat di tengah lalu lalang kendaraan lain di jalanan. "Kita mau kemana, Mas?" tanyaku, yang mulai menyadari jika mobil ini mulai melaju keluar Jakarta. "Aku mengajakmu ke villa keluarga kita yang ada di Puncak," jawabnya, sambil terus mengemudikan mobilnya. "Puncak? Ke Bogor maksudnya, Mas?" "Iya," jawabnya cepat. "Tapi kenapa?" "Aku mau pulang saja," sahutku. Aku bingung kenapa tiba-tiba ia mengajakku ke sana. "Kau tak mau, kupikir kau akan senang. Aku sengaja mengajakmu ke Puncak agar kita bisa menghabiskan waktu bersama, Zia. Sejak menikah, kita tak pernah pergi atau menghabiskan waktu bersama. Selagi menunggu paspormu selesai, tak ada salahnya kupikir untuk mengajakmu berlibur dulu ke Puncak," sahutnya lagi. Untuk beberapa saat lamanya, aku hanya bisa diam. Bolehkah jika aku sedikit gembira? Hanya saja, rasa gembira ini tiba-tiba terasa hambar saat kuingat kembali wajah Kinanti dan niat buruknya. Kepalaku kini terus memikirkan rencana buruk apa yang Kinanti siapkan untuk merebut Mas Rangga dariku. Aku yakin wanita licik itu saat ini sudah mulai menjalankan rencananya. Semoga ini bukan kegembiraan semu. Ku tepis jauh pikiran buruk dan ancaman Kinanti dalam pikiranku, karena hal itu akan merusak liburanku bersama Mas Rangga. Aku tak boleh lengah. Bersambung.